Pemirsa, dalam rangka mengantisipasi virus penyakit mulut dan kuku di kalangan peternak, tim Satgas Amun Nusa 2 penanganan PMK Polda Jambi datangi peternak sapi di desa yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Satgas Aman Nusa Polda Jambi turun langsung ke peternak dalam rangka antisipasi penyebaran penyakit kuku dan mulut pada hewan ternak. Adapun peternak yang dikunjungi tim Satgas Aman Nusa 2 Polda Jambi ini, yakni peternak Desa Kedotan, Kecamatan Sekernan, dan peternak Desa Pematang Jering, Kecamatan Jambi Luar Kota. Kasatgas Pencegahan Ops Penanganan PMK Polda Jambi AKBP Agus Susilo mengatakan, dalam rangka mengantisipasi virus penyakit mulut dan kuku, pihaknya gencar melakukan sosialisasi dan edukasi, terutama kepada masyarakat di pelosok desa yang memiliki hewan ternak jenis sapi. Dalam giat ini, selain berkolaborasi dengan dinas terkait, pihaknya langsung menerjunkan Babin Kamtibmas dan menggandeng kepala desa untuk mengantisipasi virus penyakit mulut dan kuku di wilayah masing-masing. Dengan pengawasan secara optimal dilakukan dari lini pilar yang paling bawah, hal ini dinilai optimal dalam mengantisipasi penyebaran virus PMK. Ini melaksanakan dari Polda Jambi, melaksanakan dari Satgas Pencegahan, melaksanakan edukasi pencegahan ke desa Kedotan. Kedotan dapat informasi ada beberapa ternak yang terpapar. Namun demikian kami setelah dicek belum ada. Untuk itu kami edukasi kepada peternak, ya, kepada Pak Kades, ya, ada PPL, dan yang berkaitan dengan tugas ini untuk sama-sama antisipasi PMK ini, penyakit virus mulut dan kuku. Ini sangat berbahaya. Sementara itu, Kepala Desa Kedotan Sopri Januardi Indra sangat mengapresiasi dengan diadakannya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh tim Satgas Aman Nusa 2 penanganan PMK Polda Jambi. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan, menambah pengetahuan terhadap pencegahan virus PMK dan ia sangat mendukung akan diadakannya vaksin untuk hewan ternak di desanya tersebut. Desa Kedotan mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungan dari anggota Kapolda yang mengenai penyakit dari sapi, yaitu PMK. Nah, dengan dari itu saya juga mengimbau kepada warga nanti pada tanggal 29 itu akan dilaksanakan vaksin mengenai penyakit PMK tadi. Saya juga mengapresiasi dari pemerintah kabupaten, juga pemerintah provinsi. Kalau sejauh ini di desa kita belum ada ketemui kasus PMK ya? Insya Allah sampai sekarang belum ada. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.